Okay guys, so dah siap tanam, jangan lupa subscribe channel aku. So kita akan tengok cara tanam pokok kemunting ni. Right, bye. So okay guys, vlog kita hari ni adalah berkenaan ini dia, pokok kemunting. Bunga dia sangat cantik, warna pink. Buah dia boleh makan dan bunga dia kita akan jadikan hiasan. Ha, boleh nampak? So aku close up. Ha, bunga dia pun banyak pollen, boleh tengok. Dan dia sesuai untuk kelulut. Buah dia pun sedap. So, satu benda pasal bunga ni adalah dia bawah keluarga Myrtaceae, keluarga jambu. Dia bukan keluarga senduduk. So, senduduk dia bawah keluarga Melastoma. So, kalau nak tengok, nak beli bunga ni, boleh direct aku punya link dekat description. Shopee aku ada aku jual. So, let's go. Kita akan tanam dia. Baik. Okay guys, untuk tanam pokok kemunting ni, barang yang diperlukan adalah of course pokok kemunting itself, pasu, glove, pisau, botol. So, ini botol yang kita dah buat watering system. Lepas tu, tanah campur 7 dalam 1, yang ini aku jual RM2.70. Yang ini boleh tengok dekat Shopee. Apa barang dia adalah sekam padi bakar, sekam padi, topsoil, pasir, lepas tu kokopit, baju organik dan juga EM, Epoxy Micro. Dan lepas tu aku ada baju 888. So baju ni booster, memang aku galakkan untuk tanam pokok apa-apa sahaja pakai ini. So satu pasu ni lebih kurang kita pakai 3 biji ke 4 biji saja untuk seminggu sekali. Bokashi tek kambing ini untuk kita hidupkan tanah tersebut. Kita nak subuhkan tanah balik, nak ada efektif mikrob, organisma apa semua dalam tanah tu lah. Yang ini harga dia RM5.20 dekat Shopee aku. Boleh check link dekat description dekat bawah. Yang baju 88 ni sesuai untuk keladi semua. Ini dekat Shopee juga, harga dia RM10.50 sekilo. Bayangkan sekilo ada berapa ribu. So boleh direct click link dekat Shopee. So kita nak start lah. So mudah je, simple. So aku akan close up. Kita tengok dekat macam mana kita nak tanam dengan close up. Right? So okay guys, simple je step dia untuk kita tanam. Pakai sarung tangan. So kalau cara tanam keladi berbeza lah dengan yang ini. Sebab aku tak perlukan botol air untuk cell watering system lah. So sebab keladi pun depends juga. Kalau caladium dia memang tak suka lah berair sangat. So step dia pertama, biasalah potong tanah campur 7 dalam 1 ni. Kita letakkan selapis. Selapis macam tu lah. Okay. Alright. Nampak kot. InsyaAllah. Kita letak selapis begini. Lepas tu kita akan letak bokashi tai kambing selapis juga. Lapis yang kedua, bokashi tai kambing. Lapis yang ketiga, tanah campur juga 7 dalam 1 ni. Okay. So apa 7 dalam 1? Sekam padi bakar, sekam padi, topsoil, pasir, baja EM, kokopit dan juga baja organik. Okay. Dah tu, lagi sekali bokashi tai kambing lapisan yang keempat. Okey. Nampak? Lapisan keempat bukan tek kambing. Lepas tu kita akan letak penggalak akar. So, kena faham penggalak akar tu apa dekat sini. Penggalak akar ni adalah chemical, bukan chemical lah, something chemical lah yang menggalakkan akar dan pertumbuhan akar tu cepat. Okey. So, dia tak sama dengan CIRP, CIRP rock phosphate. Kena bezakan tu. Right? So, dah. Sekarang kita nak masukkan ni. Kita nak masukkan pokok kemunting tersebut. Mudah je. Okay. Nampak guys? Macam ni. So kita dah nampak macam tu. Kita perlu letak penggalak akar dekat akar pokok ni. Haa. Sebab apa? Penggalak akar ni akan fungsi apabila akar kena penggalak akar. Right?
So kita dah letak. Letak ngam-ngam atas bokashi tek kambing tersebut. Kemudian nampak botol ni, kita akan letak yang keluar air tu sebelah dengan pokok tu, biar dekat akar dia. Okey, macam tu. Dah nampak dah. So kita akan, okay, nampaklah. Letakkan sikit lagi tanah campur. Pastikan tanah campur tu separuh daripada polybag. Okey. Kita akan ratakan dia separuh daripada polybag. Lepas tu baja bokashi tek kambing. Kelilin yang polybag tadi tu. Tanah sukatan polybag. Akhir sekali kita tutup semua dengan tanah campur ni. Dan kita ratakan. Hentaklah. Ha, supaya dia padat. Atas letak baju bokashi tek kambing lagi sekali. Okey. Dan baju ni 3 ke 4 biji. Letak sikit, 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 sikit. Okey. So, maknanya selesailah kita tanam. Boleh nampak? Okey. So, aku akan close up lah sekarang. Okey guys, so dah siap tanam. Jangan lupa subscribe channel aku, Syu Azizuddin. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.